Halo sahabat YouTube, jumpa kembali dengan si Mamang. Kali ini ada di tembusan ini ya, terowongan yang double terowongan itu ada di depan ya. Nggak bisa ke sana, soalnya pengerjaan proyek masih berlanjut. Tapi nanti coba mendekat si Mamang ya, mudah-mudahan ada jalur ke sana. Oke, kita menuju ke sana ya. Halo sobat YouTube, sedikit berbagi informasi ya dari lapangan. Mungkin sobat sekalian akan bertanya, kok seperti lama pengerjaan ini proyek? Ini dari kenyataan di lapangan ya, semamang lihat sebegitu beratnya nih pengerjaan sebuah proyek seperti Tol Cisumdawu yang direncanakan dari Cileunyi sampai Dawuan yang langsungnya ke Kertajati. Dan sobat bisa lihat nih, untuk menjadikan sebuah proyek atau jalan tol rata sampai harus dikorbankan seperti bukit, gunung, dan lembah. Sementara ada bukit yang ditembus nih seperti di depan si Mamang, terowongan. Dan seperti inilah pengerjaan proyek besar. Dan menurut kenyataan ya, pengerjaan di Sumba itu lebih berat dari pekerjaan tol yang lainnya. Jadi di sini pemandangannya sangat indah sekali, sobat. Dan ada yang gunung dibelah atau bukit diratakan, ada yang ditembus, juga lembah ada yang dibikin pilar-pilar biar menjadikan sebuah proyek tol yang rata. Nah, di sini sahabat itu tembusannya tuh ya. Coba mungkin sobat bisa lihat di sini seberapa beratnya pengerjaan. Mungkin banyak yang nyinyir kok lama ya pengerjaannya, lama pisan. Nah, ini seperti ini sobat, bisa sempat lihat
keseluruhannya yang ke arah Sumedangnya juga. Dan ini gambar sobat diambil beberapa waktu ke belakang ya, 2018, yaitu bulan 11 2018. Jadi udah berjalan berapa ya, udah berjalan 2 tahun, sementara sekarang 2020. Nah ini sementara si Mamang tayangkan lagi ya, ya sedikit berbagi lah. Mungkin seperti apa nih pekerjaan proyek beratnya itu ya, sulit, sesulit apa. Nah itu bisa sobat lihat terowongannya. Itu sobat info dari si Mamang masalah pengerjaan proyek. Baiklah sahabat YouTube, ini dia tembusannya tuh ke sebelah sini ya, udah nembus tuh. Yang satunya belum kayaknya. Ini hari ini ya, tanggal 18 bulan 11 2018, langsung dari lokasi, yaitu tembusannya terowongan, double terowongan Cisumdau Tunnel Project. Oke sahabat YouTube, mudah-mudahan bermanfaat. Tahap pengerjaan ya. Bukit-bukit lagi digali. Dan di sana terowongannya juga tuh. Begitu sahabat YouTube, mudah-mudahan bermanfaat. Sementara si Mamang kembali lagi ke lokasi, oke. Terima kasih.